Nalu, nalu. Ada tol di sini seneng nggak? Seneng. Kenapa seneng? Enak. Bisa main layangan ya? Iya. Oke, dah, dadah. Selamat datang. Selamat datang. Kenapa nangis? Yuk. Kita lihat sisi sebelah kiri, di sini sudah ada pembersihan lahan seperti ini. Nah, ini buat jalur alat berat ya, pemirsa. Sudah diberi pengeras dari puing-puing sisa-sisa bangunan di sini. Saya lihat kondisinya seperti ini. Jadi bisa ke sini ya, alat berat menuju ke arah Kali Pesanggrahan. Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Anda Trip Report. Kali ini saya berada di Jalan Istiqomah. Ini jalur alat berat untuk menuju ke Kali Pesanggrahan. Luar? Ya belum, nunggu giliran. Oh, bertahap ya Pak? Iya. Oh, bertahap. Berapa luasnya, Pak? 108. Dua bangunan ini, satu di sebelah sini dan sebelah kiri yang belum dibongkar. Kita lihat kondisinya, rumah ini masih dikelilingi oleh proses lengkeng. Bu, kok belum dibongkar rumah, Bu? Apa? Rumahnya belum dibongkar? Iya. Kenapa? Ntar belum jadi Pak, sebentar lagi. Oh gitu, tapi udah dibayar ya Bu ya? Udah. Oke, mau pindah kemana Bu? Ada sih di sini juga, di cuma beda RT doang. Oh. Cuma belum rapi Pak. Kapan kira-kira Bu? Ya, mungkin bulan depan kali ya. Oh iya, tunggu ya. Iya, iya. Saya. YouTube. Iya. Iya, ternyata Ibu tadi sudah dibayar malah. Motor ya. Iya, Pak. Disuruh balik dulu. Oke, silakan. Eh, saya mau tanya. Nalu, nalu. Ada tol di sini seneng enggak? Seneng. Kenapa seneng? Enak. Bisa main layangan ya? Iya. Oke. Dah, dadah. Selamat datang. Selamat datang. Kenapa nangis? Ya. Kita lihat sisi sebelah kiri, di sini sudah ada pembersihan lahan seperti ini. Nah, ini buat jalur alat berat ya, pemirsa. Sudah diberi pengeras dari puing-puing sisa-sisa bangunan di sini. Saya lihat kondisinya seperti ini. Jadi bisa ke sini ya, alat berat menuju ke arah Kali Pesanggrahan. Di sebelah ada pohon itu Pak tuh. Oh, jalan apa? Jalan swadaya sih. Jalan... Oh, jalan swadaya. Oh, belum tuh. Dibayar kenapa? Belum, nggak tahu sih, nunggu waktu aja katanya. Oh, nunggu waktu, oh, bertahap. Nah, bertahap. Tapi ya. Udah beres semua surat-surat. Udah. Berapa per meter? 4 juta. 4 juta. Oh, sama ya, hampir sama ya semua 4 juta. Bu siapa namanya, Bu? Bu Kaidah. Kaidah. Kaidah ya. Kaidah. Iya. Oh, ya, makasih, Bu. Ya. Iya, Pak. Yuk. Ah.
beginilah kondisi jalan Istiqomah. Dulunya di sini banyak bangunan ya. Ini bangunan padat di sini ya, perumahan padat. Di sini ada bangunan, di sana juga sudah land clearing ya prosesnya di sini, dan ini dikeraskan untuk jalur alat berat menuju Kali Pesanggrahan. Saya tidak melewati jalan Istiqomah ya. Untuk menuju jalan Limo sudah ada jalur yang dibuka oleh alat berat ya. Ini dia jalurnya ya pemirsa, menuju ke jalan Limo. Ya, saya berada sekarang di Jalan Swadaya pemirsa. Kita lihat kondisinya di sini sudah banyak bangunan juga yang dibongkar ya pemirsa. Dan saya hampir mendekati Kali Pesanggrahan, namun di Jalan Swadaya ini saya ingin melihat bangunan yang sudah dibongkar, salah satunya rumah warga yang pernah saya wawancara di sini. Kita lihat ini warungnya, dan ini sudah banyak ya di sini yang dibongkar. Ini juga sudah dibongkar ya. Ini salah satu warga yang terkena dampak proyek Tol Cijagung. Dia alat beratnya.
saya sudah berada di Jalan Swadaya. Pemirsa, tadi alat beratnya terlihat di sini. Tadi kalau saya dari Jalan Istiqomah, saya dari arah sana tadi, sekarang saya sudah berada di Jalan Swadaya, dan tadi alat beratnya terlihat di sekitar sini ya. Jadi proses land clearing sedang dilakukan di areal sekitar sini ya. Ya, saya berada di Jalan Swadaya. Kita lihat alat berat sudah tembus ke sini ya, pemirsa. Gak lama lagi akan melintasi ke arah Kali Pesanggrahan.